Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita mendapat kesempatan yang penuh barakah ini bertemu kita untuk kita meneruskan bicara kita Ramadan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari ada seorang sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau didatangi oleh seorang yang beragama Majusi. Orang Majusi ini datang mengucapkan salam kepada Abdullah bin Abbas dengan mengatakan assalamualaikum. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab waalaikumussalam warahmatullah. Beberapa orang sahabat yang bersama dengan Abdullah bin Abbas pada ketika itu merasa kehairanan. Mereka bertanya sambil mempersoalkan, "Wahai Abdullah, kenapa kamu menjawab salam orang tersebut padahal dia itu seorang yang beragama Majusi?" Lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, "Aku menjawab salam kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Yang bermaksud, sekiranya kamu diberikan ucapan salam, maka jawablah dengan ucapan yang lebih baik daripada itu ataupun yang sekurang-kurangnya sama seperti itu. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Wahai Abdullah, tapi kamu sambung dengan menambah lagi warahmatullah." Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Bukankah dengan rahmat Allah dia mampu meneruskan hidupnya?" Subhanallah tuan-tuan sekalian. Kita melihat betapa ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara sahabat yang utama, mengatakan bahawa salam yang diucapkan oleh seorang yang bukan Islam pun wajib dijawab dengan cara yang baik. Mungkin ada yang tertanya, bagaimana ini dibandingkan dengan apa yang kita bincangkan dalam episod yang lalu apabila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab salam sekumpulan orang Yahudi dengan mengatakan waalaikum sahaja, ke atas kamu begitu juga. Ada perbezaannya saudara sekalian. Kalau Abdullah bin Abbas dalam contoh yang ini disebutkan dalilnya ayat Al-Quranul Karim, apabila orang yang bukan Islam sekalipun mengucapkan salam dengan ucapan yang sempurna, assalamualaikum, maka menjadi adab kita, walaupun dia orang bukan Islam, untuk membalas ucapan yang baik dengan ucapan yang baik juga. Sedangkan peristiwa yang kita sebut dalam episod yang lalu, ucapan yang diberikan bukan assalamualaikum, tetapi assalamualaikum yang bermaksud celaka dan kematian. Nah, ini yang kita ambil pengajarannya, bahawa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti mana juga yang difahami dan dituruti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. Malah kalau keburukan juga, tidak sepatutnya dibalas dengan keburukan yang serupa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuliakan setiap insan sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kira agama mereka. Sebab itu ya, saudara sekalian, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada jenazah orang Yahudi yang diusung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangun sebagai tanda hormat kepada jenazah tersebut. Para sahabat bertanya, "Kenapa perlu diberikan penghormatan kepada dia? Bukankah dia itu beragama Yahudi?" Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Bukankah dia juga seorang insan, seorang manusia?" Nah, inilah yang harus kita contohi, inilah yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita dengan penuh keindahan, bahawa kita memberikan penghormatan kepada siapa sahaja manusia kerana dia merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan beragama Islam, tetapi kemungkinan esok, kemungkinan lusa, kita tidak tahu, sebab taufik hidayah dan pimpinan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja sehingga kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.